Ya pemirsa, Dindakop UKM Kota Pekalongan memastikan tidak ada pembatasan pembelian beras di pasar tradisional setempat, namun pembatasan pembelian diberlakukan di toko retail modern. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dindakop UKM Kota Pekalongan memastikan tidak ada pembatasan pembelian beras di pasar tradisional setempat. Namun pembatasan pembelian diberlakukan di toko retail modern. Menanggapi berita beredar di masyarakat tentang pembatasan pembelian beras, Kepala Dindakop UKM Kota Pekalongan Supriyono menerjunkan tim ke lapangan. Namun ternyata hingga saat ini tidak ada pembatasan untuk pasar tradisional Kota Pekalongan. Meski demikian, setelah dikonfirmasi ke berbagai toko retail modern, pembelian dibatasi karena adanya pengurangan jatah dari pusat mereka masing-masing. Dijelaskan Supriyono, menurut catatan dari Dinas Pertanian dan Pangan setempat, bahwa stok beras untuk seminggu ke depan tersedia 640 ton dengan total kebutuhan 622 ton, sehingga persediaan masih aman di Kota Pekalongan. Untuk pantauan harga beras per Selasa 13 Februari, jenis beras premium di Pasar Grogolan dan Banjarsari Rp16.000, Banyu Urip Rp15.500, sedangkan untuk beras jenis medium di Pasar Banjarsari dan Banyu Urip berada di harga Rp14.500 serta di Pasar Grogolan Rp15.000. Hari ini ada pemantauan ya harga kebutuhan pokok masyarakat di tiga pasar, di Banyu Urip, Grogolan, dan di eks Banjarsari yang ada di Pasar Darurat Surogenen. Nah, jadi tidak ada mas, pembatasan tidak ada. Cuman saya sempat konfirmasi ke berbagai toko modern atau toko swalayan, emang mereka dibatasi atau dikurangi jatah dari pusatnya. Jadi beras yang dijual di Alfamaret, Indomaret, atau Superindo itulah yang mungkin itu yang dikatakan dibatasi. Tapi kalau di pasar-pasar rakyat, pasar tradisional, tidak ada itu pembatasan itu. Masih berjalan normal, dengan harga ya juga masih harga sekarang memang cenderung naik ya. Jadi itulah, jadi tidak ada kabar mengenai pembatasan itu. Di pasar-pasar kita tidak ada. Nih, kalau jadi, kondisi status berasnya di Kota Pekalongan langka atau seperti apa ini Pak? Menurut data dari Dinas Pertanian, jadi stok beras kita untuk minggu ini 640 ton dengan kebutuhan 622 ton, jadi aman, masih surplus untuk stok dan kebutuhan masih aman mas. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.